aja, ada apa sayang? Aku lagi kesel banget, tau gak? Tiba-tiba aja ada aku ngajakin liburan sama istri sama anak-anaknya. Apa? Liburan? Jadi ini rencana Reno untuk menghalangi aku. Jadi dia memilih untuk berlibur bersama Bella dan juga Van ke luar negeri. Aku gak akan tinggal dia. Halo? Halo, Afif? Kamu dengar aku gak sih? Iya, aku masih ada di sini. Aku masih dengar. Kamu tenang aja. Gak akan ada yang bisa misahin aku sama kamu. Gak akan ada yang bisa ngalangin hubungan kita. Termasuk adik aku. Tapi kan, kalau misalnya kamu pergi selama sebulan, nanti adik kamu... Afif, kita bisa majuin pernikahan kita. Sebelum aku berangkat ke Amerika, adik aku itu orangnya baik. Tapi dia itu udah diracunin sama istrinya. Karena istrinya tuh guna-guna dia. Istrinya tuh gak lebih dari seorang penyihir. Tapi kamu tenang aja ya. Aku yang bakal ngurus perempuan itu. Yang penting, kamu siap-siap untuk besok kita pemotretan. Dan kita nikah. Iya sayang, aku ikut aja sama kamu ya. Ya udah. See you sayang. Benci sama Fanny. Kalau satu-satunya cara membuat Bella bahagia adalah dengan menikahi perempuan ini, aku rela melakukannya. Ini harga yang harus aku bayar. Semoga kamu bahagia, Bella. Ada apa ya sama Afif? 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 Ah! Afif, kamu kenapa sayang? Kakaknya Reno, Ma. Kakaknya Reno terus-terusan membuat Bella menderita. Sampai kapan, Ma? Bella harus seperti ini. Kasihan dia. Sampai kapan dia bisa bahagia? Sampai kapan dia bisa mendapatkan cinta, Ma? Kenapa dia terus-terusan harus menderita? Afif, ini ujian buat Bella. Bella pasti bisa melewati semua ujian ini. Enggak, Ma. Aku enggak akan berhenti. Sebelum aku memastikan bahwa Bella bahagia. Afif, kalau boleh jujur sebenarnya Mama kangen sama Bella, sama cucu-cucu Mama. Kepengen Mama itu supaya Bella tuh tinggal di sini aja sama anak-anak kamu. Tapi ya mau gimana lagi? Kita bantu doa aja ya. Afif, Bella itu perempuan yang sangat kuat. Mama yakin, Tuhan pasti sedang mempersiapkan kehidupan di masa depan yang sungguh bahagia buat Bella dan anak-anak. Sekarang kita ke dapur, yuk. Ayo udah, ikhlasin aja. Bukan itu masalahnya, Ma. Apalagi sayang. Udahlah, ayo ke dapur. Mama bikin sesuatu buat kamu. Yuk.